Selamat datang ke AFK TV. Jangan lupa subscribe dan like channel ini. Assalamualaikum dan hai kawan-kawan. Video ini adalah part terakhir untuk episod Doraemon mengembara ke zaman purba. Silap. Zaman batu. Tak mungkin! Gunung berapi tu dah meletup. Mesin masa yang bawa diorang datang pun dah rosak. Macam mana diorang nak balik ni kawan-kawan? Mesin masa dalam bahaya! Diorang tengah selamatkan diri tu. Lari! Lemak tengah lari-lari ada lava pula. Lava tengah kejar diorang. Lari lagi sekali. Fuh, akhirnya diorang dah selamatkan diri. Nasib baik sempat kalau tak habislah. Nak buat macam mana? Apa dah jadi dengan hotel dan lubang mesin masa? Dah lah, terpaksa lari sebab lava. Apa yang diorang patut lakukan sekarang ni? Atuh. Kita tak boleh balik. Doraemon, awak selalu macam ni lah. Saya tak tahu ada gunung berapi kat sini lah. Jangan cakap lagi. Cepat keluarkan sesuatu yang boleh. Mesin masa dah tak ada. Macam mana diorang nak selamatkan diri sekarang? Menolong. Masalahnya, jangan bagi tahu saya yang awak tertinggal helikopter dan semua benda-benda yang penting Doraemon. Apa cakap? Semua peralatan ajaib dalam poket saya Doraemon ni pun tak bawa. Apa nak buat sekarang? Sebab awak semua kan kata nak rasa kehidupan zaman batu yang sebenarnya. Apa yang awak buat ni Doraemon? Dahlah, kado tak boleh selesaikan masalah. Kita kena fikirkan cara. Bagus kata Shizuka tu. Kita kena fikirkan sesuatu. Bukan tahu hanya nak bergaduh saja. Ingat tu kawan-kawan. Cara untuk hidup kat tempat ni. Mustahil kita bertinggal tempat macam ni. Itu tak mustahil lah. Orang zaman ni pun dapat hidup walaupun... Kata Shizuka. Kalau orang zaman batu dapat hidup, diorang pun mesti boleh juga hidup. Dengan keadaan macam ni. Betul juga. Kita menanggungkan keadaan macam tu. Mula-mula kita kena cari tempat perlindungan dulu. Bagus macam tu. Semangat berpasukan. Team go. Ini adalah penting sebab banyak terdapat haiwan liar di sekitar kawasan ni kan. Betul tu. Mari kita sama-sama cari tempat perlindungan. Kenapa tiba-tiba saya rasa sejuk? Diorang kena cari tempat berlindung dulu. Ni, saya pun rasa macam tu. Saya pun. Alamak, lupa pula saya. Sebenarnya ini masih zaman air batu dan malamnya teramat sejuk sekali. Zaman air batu? Lepas mana cuma boleh... Doraemon. Dah tersilap lagi sekali. Rupanya zaman air batu. Pagi panas, tetapi malam sejuk. Boleh didapat di hotel aja. Kat mana nak cari alat pemanas, ha? Kalau kita terus macam ni, kita akan mati. Alamak. Tak apa. Diorang kena selamatkan diri dulu. Diorang... Tempat berlindung. Kena cari tempat berlindung. Sebab malam akan jadi lebih sejuk. Kenapa Nobita? Saya dah tak tahan lah. Awak jangan mengalah Nobita. Salji dah turun lah. Habislah kita. Salji dah turun. Boleh ke diorang selamatkan diri? Dahlah sejuk kena Salji. Terima kasih. Kaki saya dah terbang.
Sejuknya. Kesiannya dorak. Kesiannya dorak. Kita akan terus mati macam ni ke? Mari kita pergi ke tempat perlindungan. Apa mata yang bercahaya tu? Ada sesuatu lah, awak dengar tak? Sesuatu? Itu bunyi tiupan salji. Apa tu sebenarnya? Takutnya. Alamak, haiwan bertaring lah. Harimau lari. Binatang tu tengah nak serang diorang. Macam mana ni? Habislah. Tidak. Tidak. Kenapa binatang tu terbaring pula? Apa benda yang bercahaya tu? Yang berwarna terang tu? Kapal terbang pengangkutan rupanya. Itu penjaga masa lah. Masih baik. Oh, mereka adalah penjaga masa. Leganya. Nasib baik awak selamat. Saya dapat tahu ada gangguan di hotel, jadi saya pergi menjenguk. Nasib baik diorang. Yang diorang dah selamat. Leganya. Dulu pun bukan semuanya bagus kan? Sekarang mari kita jaga bumi kita supaya menjadi lebih. Setuju apa yang Nobita cakap tu. Kita kena menjaga persekitaran. Pastikan tiada pencemaran. Elo, setuju tak? Ha? Sebelum tu, kamu dah siapkan kerja sekolah kamu? Belum lagi, Mama. Kenapa kamu pakai macam ni, Nobita? Terkejut Mak Nobita tengok diorang pakai baju zaman batu. Yeay, semuanya dah selamat. Dah habis. Terima kasih kawan-kawan kerana menonton AFK TV. Jangan lupa untuk subscribe dan tekan butang notification. Ting 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 ting. Tekan bunyi loceng. Jumpa lagi. Bye. Dah habis kawan-kawan. Terima kasih ya kerana menonton AFK TV. Jangan lupa untuk subscribe kepada channel ini.